Yo, sahabat semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan Jojo Cici Puka di sini di Aquarium Designer, teman-teman. Kita langsung saja gaskan bermain, sahabat semuanya. Kali ini kita akan menjawab emailnya siapa nih, teman-teman. Emailnya siapa nih, teman-teman? Yang akan kita jawab nih, teman-teman. Emailnya Amanda, teman-teman. Emailnya Amanda. Katanya sih, teman-teman, katanya sih nih, kita perbesar dulu nih emailnya Amanda. Oke, Amanda bilang apa ya, teman-teman? Halo, nama saya Amanda. Saya melihat iklan perusahaan Anda di internet beberapa waktu yang lalu. Keluarga saya selesai pindah ke rumah baru. Dan satu hal yang kurang dari kami adalah tangki ikan, jadi akuarium, teman-teman. Kami meninggalkan yang lama di apartemen kami, kami sebelumnya, dan menemukan sudah waktunya untuk sesuatu yang segar. Terus bagaimanapun saya ingin mempekerjakan Anda untuk membuat akuarium yang cocok dengan ruang tamu kami. Ini adalah gaya yang cukup modern, jadi kami lebih suka ada sebagian besar batu di dalamnya. Itu akan sangat sesuai dengan warna furniture. Tolong buatlah tanpa tanaman. Dan ya, saya mengerti itu kadang-kadang tidak mungkin. Dia ingin akuarium tanpa tanaman. Dan itu kami ingin memiliki beberapa ikan besar di dalam tangki. Jadi Anda harus menyesuaikan suhu dan hal lain untuk membuat kondisi kehidupan yang sempurna untuknya. Wow, jadi dia ingin membuat akuarium yang tidak ada tanaman. Oke, ini sebuah tantangan baru buat kita, teman-teman. Oke, kita langsung gaskan aja, teman-teman. Tapi sambil kita menunggu, teman-teman, sahabat semuanya, jadi subscribe dulu, teman-teman. Subscribe channelnya Josh and Pin. Satu subscribe kalian membantu kehidupan kami, teman-teman. Ini aquarium. Terus apa ya? Any rock 4, teman-teman. Oke, kita cari batu yang untuk markutup, teman-teman. Ini sih rasanya cucok rowo nih. Biar ikannya berenang di bawah, tapi kalau ikan besar nggak bisa. Jadi kita pilih batu yang wih, mantap banget nih, teman-teman. Wih, mantap banget, teman-teman. Ini batu yang mantap banget, teman-teman. Ini artistik banget, teman-teman. Kayak kuda Nil batunya, teman-teman. Kayak kuda Nil, kuda lumping makan kunil. Oke. Dia pingin akuarium tanpa tanaman. Jadi kita harus memilih batu-batu yang ya sedikit eksotis, teman-teman. Eksotis tapi tidak menghabiskan tempat, teman-teman. Lagi satu batu yang natural aja lah. Wih, naturalnya gede banget nih. Natural Blacky. Putar. Wah, susah nih, teman-teman. Kegedean nih batunya nih. Kayak nggak bisa nih. Kita pikir itu kecil, teman-teman. Mungkin inilah, sejenis inilah. Ayah, mungil banget. Itu sih kekecilan, teman-teman. Kita cari yang punya sudut, teman-teman.
yang pas, punya sudut yang pas, kok susah banget nyarinya. Oke, wow, ini dah pas sudutnya nih. Tinggal ini diatur sedikit mundur. Ah, mantap banget. Iya, elah. Ya, begitu. Ini artistik banget nih. Oke. Ini kayak orang sedang bermain dengan kuda nil, teman-teman. Begitu ceritanya, teman-teman. Blue discharge. Oke. Temperatur pH. Oke, kita cari blue discharge. Oke, kita sudah menemukan blue discharge, teman-teman. Blue discharge. Selimpung. Yahoo. Mantap, tinggal kita atur temperature, teman-teman. Temperature blue discharge, temperaturnya 26 sampai 30 pH cocok. Berarti kita atur temperature, teman-teman. Kita taruh di pojokan ya, teman-teman. Ya, kenapa ke sana? Ya, elah, dia maunya di sini, teman-teman. Oke, pH sudah sesuai. pH, wah, 3 sampai 6,8. Sedangkan blue discharge, cocok nggak dia? Blue discharge, cocok nggak dia? pH, cocok. Berarti kita turunkan sedikit pH-nya, teman-teman. Turunkan sedikit pH-nya. Ayah, mantap betul. Ih, sudah selesai, teman-teman. Inilah akuarium kita, teman-teman. Akuarium permintaan dari Amanda, teman-teman. Akuarium yang ikannya besar, ada batu tanpa tanaman, yang membuat ikannya menjadi seklek sedikit, teman-teman. Alalai. Aduh, mantap banget nih, teman-teman. Oke, langsung aja kita gaskan, teman-teman. Langsung aja kita gaskan salah satu akuarium yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat akuarium tanpa perawatan yang ribet, teman-teman, tanpa tanaman, cukup dengan batu. Ini batunya sangat artistik, teman-teman. Batunya sangat artistik, satu kayak kuda nil, satu kayak orang yang sedang berlari, dan sisanya adalah ee-nya blue discharge. kacau. Oke, sahabat semuanya, langsung aja gaskan daripada tambah kacau nih. Langsung aja kita gaskan. Wow, selesai, teman-teman. Oke, selesai, teman-teman, sahabat semuanya. Itu permainan kita, teman-teman. Permainan kita di aquarium design yang bisa menjadi referensi kalian semua. Sahabat semua, kita akhiri dulu perjumpaan kita. Semoga saja kalian terhibur, dan ingat like dan subscribe-nya. Oke, cacau sahabat semuanya. Cacau.